Siaran kata kita, radio kata kita, radio kata kita. Tes, cek, 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 cek. Oke, sudah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman dan sahabat pendengar di manapun Anda berada. Kita jumpa lagi di siaran Radio Jalanan. Radio Kak Bondo, ya. Apalagi Radio Jalanan. Pokoknya siaran kita ini paling gampang lah. Kita enggak ada studio. Kita siarannya di mana-mana, bisa di pinggir jalan, bisa di pinggir hutan, di ladang dan lain sebagainya. Tapi yang jelas kita masih berusaha untuk memperlakukan metode siaran ini dengan sebagaimana mestinya. Artinya dalam perjalanan siaran Radio Jalanan ini, Anda juga boleh bergabung, berpartisipasi, mau kirim salam juga boleh. Teman jangan asal apa, jangan minta lagu. Kalau minta lagu nggak ada. Kalau minta lagu nanti saya putarkan lagu malah kena copyright. Dan ini sudah episode yang keberapa ya siaran jalanan ini? Saya juga lupa, tapi sebenarnya belum banyak sih. Masih beberapa kali kita lakukan. Dan ini seperti halnya yang kemarin sempat kita bahas. Kenapa saya lakukan segmen siaran jalanan ini? Karena yang pertama, kegiatan saya tidak memungkinkan untuk terus berada di studio. Dan yang kedua, saya juga mematuhi, kalau orang Jawa itu ada istilah ngugemi. Jadi mengikuti dan mematuhi apa yang pernah saya diskusikan dengan teman saya, bahwa dalam setiap langkah atau aktivitas kita utamakan apa yang bisa kita lakukan. Dan yang bisa saya lakukan saat ini adalah ketika harus membuat konten YouTube, ya, karena saya seorang praktisi media radio, maka yang bisa saya lakukan adalah siaran. Dan siarannya pun tidak di studio, siarannya bisa di pinggir jalan, bisa di dalam mobil, mau di mana-mana. Nah, ini yang bisa saya lakukan. Meskipun saya juga sadar kembali bahwa saya sampaikan channel ini sebuah channel YouTube yang memang tidak begitu konsisten, tapi harapan saya nanti bisa menjadi keren dan beken dengan segmen siaran jalanan ini. Siaran tanpa konsep, siaran yang tiba-tiba, yang saya lakukan di mana saja, di saat saya bisa, ya. Dan saat ini saya melakukan siaran jalanan masih di dalam kendaraan. Cuman posisi saya berhenti di pinggir jalan dan tidak jauh dari rumah, ya, agar juga tetap ada kesan bahwa saya di pinggir jalan. Maka saya lakukan di pinggir jalan, kaca saya buka sehingga biar berbunyi, ada kendaraan lewat, ada mobil lewat, ada sepeda lewat. Dan ini memang belum terlalu malam, masih jam 8 lebih 38 menit ya. Jadi saat saya ambil siaran ini jam 8 lebih 38 menit hari Minggu, hari Ahad ya. Hari Ahad. Kalau siang tadi kita semuanya sudah menikmati hari-hari libur. Ada yang kumpul bersama keluarga, ada yang kumpul bersama teman, ada yang janjian ketemu sama pacar mungkin ya, ketemu sama rekan kerja dan lain sebagainya. Tentu harapan saya dalam satu kali dalam waktu sepekan kita mampu memanfaatkan hari istirahat itu dengan maksimal, dengan baik. Paling tidak ya, kita bisa gunakan untuk berkumpul bersama keluarga, karena kebahagiaan yang paling utama dalam kehidupan ini tentu adalah bisa kumpul bareng bersama keluarga. Itu adalah kebahagiaan, apalagi kalau kita masih punya anak-anak yang lucu-lucu itu ya.
Dan alhamdulillah saya juga masih punya anak yang lucu. Yang nomor 2 ini masih kelas 3, jadi saya anggap masih lucu. Kalau yang gede sudah tidak begitu lucu. Tapi ya lucu juga sih. Lucu juga. Lucunya itu kalau diajak-ajak jarang mau sekarang. Tapi ya saya menyadari bahwa dia sudah mulai punya dunia sendiri. Artinya sudah punya pergaulan sendiri bersama teman-temannya. Ada janjian, kadang kalau diajak kemana-mana itu ada aja alasannya, enggak gitu. Nanti ada teman dan sebagainya. Mau mabar, mau belajar kelompok dan lain sebagainya. Yang terpenting ya, saya tidak mengekang. Saya tidak pernah terlalu keras untuk mendidik anak-anak. Tujuan saya bukan untuk memanjakan, tetapi memberikan peluang bagi anak-anak saya untuk berusaha memilih jalan yang terbaik. Tapi pondasinya sudah kita berikan, sudah kita kasih tahu, sudah kita beri gambaran bahwa ini boleh dilakukan, yang itu tidak, dan lain sebagainya. Pondasi dasar sangat perlu kita berikan kepada anak-anak kita. Dan bukan berarti kita memanjakan, kita tetap memberikan peluang pada mereka untuk memilih. Kalau zaman-zaman dulu, mungkin Anda sama dengan saya, bahwa saya punya, misalnya cita-cita saya adalah A, tapi orang tua saya berkehendak B. Nah, kalau zaman-zaman dulu itu kadang-kadang, kalau pengalaman saya, seolah-olah kita itu mau dicetak gitu. Mau dituntun, kamu harus jadi ini, sekolah ini, agar kamu jadi ini dan sebagainya. Padahal belum tentu yang dipilihkan itu cocok dengan karep, dengan niat, atau dengan kemauan. Nah, terkadang yang terjadi adalah si anak itu akan merasa terkekang perasaannya. Mereka tidak bisa ekspresif, tidak bisa bebas untuk memilih. Selayaknya kita sebagai orang tua, dulu saya jadi anak-anak, sekarang jadi orang tua, maka saya ambil langkah itu. Saya tidak mengekang, dalam arti adalah bukan berarti memanjakan, tetapi tetap saya arahkan, saya beri kode-kode, saya beri batasan-batasan, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Urusan cita-cita tetap menjadi kewenangan anak-anak, agar mereka lebih ekspresif, mereka lebih enjoy dalam memilih jalan hidupnya nanti. Orang tua tinggal mengikuti dan juga mendukung langkah-langkah yang terbaik untuk anak-anak kita. Tentu orang tua tidak ada yang menginginkan anaknya tidak sukses. Semua pengen anaknya sukses, pastilah itu. Tidak mungkin. Bahkan ada pepatah mengatakan, seganas-ganasnya harimau tidak akan makan anaknya sendiri. Itu kalau penjabaran saya sih, ya itu. Dalam persepsi saya pribadi, tidak ada orang tua itu yang ingin membunuh anaknya. Tidak ada orang tua yang ingin mematikan anaknya. Semua pasti berkeinginan anaknya sukses, anaknya bahagia, mampu mewujudkan cita-citanya. Dan nah, tentu saja imbasnya kepada kita sebagai orang tua adalah kita diopai atau dikasih upah rasa bahagia. Jadi sebenarnya orang tua dulu, ya dulu ini saya cerita saya sendiri, dulu itu saya tidak percaya kalau pada saat saya masih kecil misalnya dimarahi sama orang tua, tidak boleh gini, tidak boleh gini, harus gini dan sebagainya, itu kadang-kadang saya tidak percaya, masa iya sih gitu. Orang tua itu tidak butuh dikasih apa-apa. Yang penting kamu sukses, yang penting kamu bisa mewujudkan cita-cita, kita sudah bahagia. Nah, sekarang ini betul-betul saya rasakan bahwa sebenarnya dengan melihat anak-anak saja bahagia. Bahagia dalam arti adalah mereka mampu mengejar apa yang mereka mau, apa yang mereka cita-citakan. Ini sebuah kebahagiaan yang luar biasa bagi orang tua. Terlebih nanti ketika mereka mampu mewujudkan cita-citanya, menggapai cita-citanya, tentu itu menjadi hal yang sangat luar biasa bagi orang tua. Maka
mungkin ini pengalaman saya dan mudah-mudahan jadi penyemangat bagi Anda semuanya. Ketika mungkin sekarang Anda juga mempunyai anak yang seusia dengan anak-anak saya. Tahun ajaran depan ini anak saya sudah masuk di SMA ya, sekolah lanjutan setelah SMP, SLTA. SMA atau SLTA kan. Jadi wis gede. Enggak terasa makin lama makin besar, makin lama makin besar. Dan enggak terasa juga umur kita itu sebenarnya sudah didorong-dorong semakin tua. Gitu. Dan sudah waktunya kita mempersiapkan segala sesuatunya. Berbicara kebutuhan pendidikan anak tentu sangat perlu kita persiapkan, baik kesiapan secara mental dan tentunya persiapan secara finansial. Karena namanya pendidikan tentu tetap membutuhkan biaya. Ya, biaya untuk jajan misalnya. Biaya untuk keperluan, kelengkapan belajar dan lain sebagainya ini sangat harus kita siapkan. Kalau dulu kita masih sekolah mungkin tidak pernah berpikir ya, orang tua itu pusingnya gimana cari uang, cari modal untuk menyekolahkan kita, untuk memberi uang saku, uang jajan, tidak pernah kepikir. Nah sekarang ini kita sudah pada posisi di orang tua kita dulu, karena kita sekarang menjadi orang tua. Sekarang sudah mulai berpikir, ini persiapan untuk sekolah nanti, persiapan untuk kuliah nanti, dan seterusnya. Tugas kita begitu. Dan ini sudah menjadi hukum alam. Ketika kita tidak akan pernah bisa memutar itu, karena ini sudah menjadi hukum alam. Kita jadi anak-anak, orang tua yang membesarkan, orang tua yang merawat. Kita besar, kita membesarkan anak-anak, merawat anak-anak sampai besar, dan anak-anak kita nanti juga akan membesarkan anak-anaknya terus begitu sebagai jaring dan rantai kehidupan. Dan mudah-mudahan semua yang kita alami, yang kita lakukan menjadi sebuah sejarah kehidupan yang luar biasa. Tentu kita tetap harus mampu dan berusaha menorehkan sejarah yang baik, minimal untuk keturunan kita, minimal untuk keluarga kita, dan untuk kehidupan kita. Kurang lebih siaran jalanan ini sudah 12 menitan ya saya lakukan. Mudah-mudahan tidak membuat Anda bosan, dan terus ikuti siaran jalanan versi Radio Kata Kita. Sebuah siaran jalanan, metode siaran jalanan yang tanpa konsep, tidak di studio, bisa dilakukan di mana saja. Dan harapan saya bisa sedikit mewarnai hari-hari Anda, mewarnai suasana di saat Anda berapa saja. Terima kasih, kita jumpa lagi. Selamat melanjutkan segala keperluan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siaran Kata Kita, Radio Kata Kita, Radio Kata Kita.